Jawa. Bukan orang Arab loh, hidungnya juga nggak terlalu panjang kayak orang Arab. Anu ya, kayak senyumnya cantik gitu ya. Iya, cantik, manis, iya. Dan tenang. Tenang. Ada ketenangan jiwa di dalamnya, auranya, aromanya sangat senyum. Nah ini. Meskipun bertapa itu kayak apa? Iya. Jadi telinga panjang ini menandakan sebuah kebijaksanaan ya. Artefak yang sangat penting. Apakah ini emas ya? Coba kita lihat ya. Apakah ini koin emas ya? Loh. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Ternyata di bawah Yuyu yang kita temukan tadi itu, yang dijaga oleh Yuyu, kemungkinan cerita Yuyu Kangkang ya. Ini ternyata ada artefak-artefak penting. Ini namanya koin kepeng ya. Kali peninggalan luhur yang berserakan gitu. Berserakan di mana-mana. Banyak Pak. Sekali. Itu berupa apa saja biasanya, ya, Pak? Seperti peninggalan-peninggalan pusaka, kayak apa? Kepala-kepala itu. Terakota. Iya, tembikar, gitu. Keramik Cina. Uang kepeng, Pak, banyak Pak di sini, Pak ya. Sekali. Termasuk kita mencari mungkin yang lebih berharga dari itu, Pak ya. Prasasti atau arca, Pak ya. Ya jelas, kita kan nunjukin pada netizen. Iya. Ini jalannya. Ini tepatnya di daerah mana sih Pak ini Pak? Ya itu Gunung Pawitra itu. Oh iya ya, kita berada di sebelah barat barat laut ya, barat laut dari Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra ini. Nah, terlihat dari sini nih gunung itu sangat indah sekali. Satu puncak tertinggi dikelilingi oleh empat puncak di keempat sisinya dan dikelilingi oleh bukit-bukit empat lagi di keempat bagian yang terluar ya. Jadi ini luar biasa sekali. Ini dulu Majapahit. Oh ya, memang ini kawasan suci ya. Gunung Penanggungan itu ramai pada masanya sebagai pusat akademi pendidikan Karesian Majapahit. Sedangkan Trowulan sebagai ibu kota, pusat politik dan ekonomi. Gunung Penanggungan ini pusat religi. Oh ya, hati-hati ya, turunnya. Iya, iya. Sekaligus kita tunjukin pada netizen. Ya, Pak, itu ada ya, batu, ada matanya Pak itu Pak. Mana? Itu mungkin arcaan amfibis Pak itu Pak. Itu Pak, kayak kayak ngegas, kayak mata itu Pak. Iya. Irong-irong barang. Masa tapi, itu kepala naga, Pak? Tapi ini jeblok. Oh, becak ini. Becak ini, Pak. Kepala mbek irung mbek mulut ya. Iya, Mas, enggak apa-apa, ya, nanti aja, nanti aja. Iya, betul. Si, di sana juga ada sesuatu, Pak. Sana dulu ya. Ayo, Mas, ke sana. Oh, kan sini kan banyak peninggalan. Iya, ini masih sore, Mas. Enggak di mana-mana ya. Iya. Cobanya di sungai-sungai mungkin enggak banyak. Dinding ini. Ya. Oh iya, ini pada puncak musim kemarau, ini, Pak. Ini dari itu. Oh, dari air Jalan Tunda ini, Pak ya. Luar biasa ini. Kan ini di sini banyak sekali peninggalan apa itu kayak batu kuno apa gitu. Fragmen tembikar gitu ya. Iya. Keramik Tiongkok banyak. Tapi hati-hati di sini banyak ular.
Iya. Jadi teman-teman ya, memang sawah itu identik dengan serangan makanan tikus, dan tikus itu makanan ular. Jadi sawah itu banyak tikus juga, sekaligus juga banyak ular memang, Pak. Jadi kalau kita main film, vlog atau jalan dalam pakai sepatu gini. Oh iya. Sepatu yang safety ya, jangan sampai dicokot ulo. Ini rencananya kemana ini, Pak? Nah itu di itu loh, itu kayak seperti bangunan kuno yang orang di sini itu kalau tanam padi, panen padi itu ditaruhin semacam takir gitu. Oh, suguh ya? Ada mistisnya. Oh, berarti semacam persajian? Ya. Nah ini masih sesaji, Pak ya? Oh ya. Hati ya. Hati-hati teman-teman kameramen, hati-hati ya. Ini kok sungainya kok berkelok-kelok, Pak ya? Iya, memang misalnya dari sana dari atas gunung. Iya, iya. Udaranya sekarang sangat panas lho, Pak. Panas. Iya. Seger, Pak ya. Kita kadang itu menanyakan izin mana bendanya. Nanti kita tunjuk bendanya itu. Iya. Ini susunan batu apa ini, Pak? Kok di tengah sungai, Pak? Ya, ini mungkin dulu ya sebagai apa itu untuk ngalirkan air di mana gitu. Oh, ya memang ada bukit-bukit yang ya, sangat misterius. Ya, oke. Perlu diteliti, Pak, bukit-bukit ya. Ini. Kemungkinan gundukan-gundukan tanah ini yang dianggap wingit atau keramat oleh warga. Ya. Kemungkinan menyimpan artefak yang sangat penting. Putuk-putuk. Putuk ya? Iya, putuk-putuk itu. Putuk-putuk kecil ini memang sangat misterius, Pak ya. Ya. Ngapa sawahan ini? Kemungkinan ada struktur. Jadi, Mas Eka bisa di sini jelasin pada netizen kalau di sini tuh banyak sekali peninggalan luhur. Jadi teman-teman sekalian ya, kita memang berada di desa Sekar Gadung, Pak ini ya, Dusun Junggo, Pak ya, Dusun Junggo. Yeah. Ada jejak-jejak mistis maupun jejak-jejak semacam persajian atau kemungkinan peninggalan megalitik yang itu terus dilakukan terus dilestarikan sampai masa kerajaan-kerajaan kuno sebagai situs kabuyutan ya. Ada beberapa batu aneh seperti menhir pada masa lalu serta jejak-jejak kabuyutan. Dan lokasi ini memang berdekatan dengan Gunung Pawitra yang sangat indah dan sangat elok itu ya. Jadi satu puncak tertinggi seperti kukusan yang ada di tengah ini, nah ini ujungnya itu loh. Ujungnya kayak ada cekungan ya. Nah, di sana kita akan bisa melihat yang samping kanan itu namanya Bukit Bekel, yang samping kiri itu Gajah Mungkur ya. Jadi kita akan bisa melihat ternyata puncak Gunung Penanggungan yang ada di tengah ini dikelilingi 4 bukit yang lebih rendah di tempat sisinya. Ada Bekel, ada Saraklopo yang di barat sana, dan ada Gajah Mungkur yang ada di pojok timur laut ya. Dan di sana di Tendara itu ada namanya Gunung Kemuncup. Jadi Kemuncup, Gunung Gajah Mungkur, Gunung Bekel, dan Gunung Saraklopo ini adalah 4 puncak atau bukit yang mengelilingi satu puncak Pawitra atau puncak Gunung Penanggungan yang ada di tengah. Ini luar biasa sekali. Dan di area sekitarnya kita akan sekali menemukan banyak sekali artefak-artefak yang terserak di mana-mana. Bahkan hampir semua punden yang ada di desa-desa ini pasti mengandung linggayoni, arca, balok-balok batu candi, dan artefak-artefak yang menandakan peradaban Hindu-Buddha era kuno. Bahkan kemudian di sawah-sawah ini warga pun akan menemukan ketika mencangkul gitu ya, pasti ujung-ujung cangkulnya terbentur oleh semacam fragmen-fragmen. Nah, kalau di sini ini kita akan menemukan sesuatu. Jadi kita mistis ya. Jadi teman-teman, kita menemukan artefak yang sangat penting. Mungkin kameramen bisa didekatkan. Oh, ternyata ini yuyu. Enggak, tadi di samping yuyu tadi kita akan bisa melihat. Lihat ini. Jadi seiring dengan alur yang mengalir secara deras ini, kita akan banyak sekali menemukan artefak-artefak yang sangat penting. Apakah ini emas ya? Coba kita lihat ya. Apakah ini koin emas ya? Loh. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Ternyata di bawah yuyu yang kita temukan tadi itu,
yang dijaga oleh Yuyu. Kemungkinan cerita Yuyu Kangkang ya. Ini ternyata ada artefak-artefak penting. Ini namanya koin kepeng ya. Apakah ini ada kandungan emasnya? Biasanya ada kandungan emasnya. Tapi sebagian besar, sekitar 99%, ini kandungan tembaga atau perunggu yang ada di ini. Ini diimpor oleh Majapahit untuk sebagai alat tukar ya, yang sah di Majapahit. Dari berbagai macam dinasti. Ini namanya uang kepeng Tiongkok, berbagai dinasti. Ada dinasti Sung, dinasti Yuan, dinasti Ming, dinasti anu ya, berbagai macam dinasti. Dinasti terakhir itu dinasti Qin Tiongkok itu namanya dinasti King ya, dinasti King mengadopsi dari King raja. Ya, jadi luar biasa sekali di lokasi ini, ternyata sekali lagi banyak sekali harta karun kerajaan Majapahit yang masih terpendam. Apa, Mas? Jadi Pak Tetris, kita tidak sengaja di sini. Iya. Terus noh. Terus ya. Ini selain kita menemukan Yuyu Kangkang tadi, kita sempat megang Yuyu Kangkang. Ini kita ternyata menemukan banyak sekali koin yang tercecer di sungai-sungai ini, Pak Tris. Ya, kemungkinan ini emas ya, Pak Tris? Emas ta? Emas ini. Loh. Oh iya, kayak emas ini. Dulu, disimpan emas dulu. Disimpan aja ya. Oh, simpan dulu. Jadi kita kesak dulu aja, biar aman kita ya. Apakah ini tidak mengganggu tuh kan? Saya tadi dikasih info sama itu loh, orang yang cari rumput itu. Iya, di mana, Pak? Itu di batu itu ada sesuatu yang orang kalau di situ tuh berhenti gitu. Kayak disuruh berhenti. Coba kita cek ya. Oh. Jadi teman-teman ya, ada sesuatu nilai magis dan apa ya, nilai-nilai wingit yang tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah masyarakat kita ini. Memang batu besar yang pada masa panen, pada masa menanam, ini dikasih takiran atau suguh ya. Nah, kemungkinan ada artefak-artefak yang sangat penting di batu tersebut. Makanya coba kalau malam ini sering ada penampakan ini, cahaya ya, orang duduk di situ. Oh, orang duduk ya, orang laki-laki. Orang kuno, ya. Oh iya, pernah saya dengar juga di atas batu itu masyarakat menyebutnya dengan wak setro. Apa? Orang wak setro. Wak itu sebutan untuk orang, setro itu kemungkinan untuk menyebut makhluk gaib yang duduk di atas batu. Malam hari terlihat. Jadi masyarakat sini menyebutnya ada setro, ada wak setro di sana. Hati-hati anak-anak kecil itu jangan mendekat batu itu. Mas, ini, Mas. Nah, ini Pak, coba. Aduh. Jadi ini gelaga, artinya memang tanah ini sangat subur. Gelaganya sangat subur sekali. Loh, apa, Pak? Loh, oh berarti tadi yang sebagian besar hanyut tadi ya? Hanyut ke sini. Itu banyak sekali di sungai ini. Pusatnya. Coba ya, kita lihat ya. Cak, cak, cak. Kamera bisa mendekat. Bisa mendekat. Nah, seperti ini loh. Aliran-aliran sungai yang tergerus oleh erosi orisi sungai, itu nampak artefak-artefak yang sangat kuno. Itu terlihat. Jadi ini agak becek ya. Berarti ada petinya, Mas. Kemungkinan ya. Kemungkinan memang peti tersebut terburai oleh cangkul-cangkul atau bajak warga sehingga berceceran di itu, Mas. Loh, loh, banyak sekali. Waduh. Banyak tadi. Waduh, loh banyak. Dan ini kelihatan tayang-tayangnya atau karat-karatnya itu karena mungkin terkena anu ya, zat besi dan aliran sungai ya yang mengandung zat kimia dari sawah, pupuk dan sebagainya itu. Berarti kok kerumbu-kerumbu itu apa, Mas? Loh, apa ini, Pak? Di batu. Tapi ini apa ini, Pak? Teman-teman kamera bisa didekatkan ya. Ini ada sesuatu yang bermutu. Tunggu. Iya. Tunjukin netizen. Iya, tunjukkan kepada netizen. Kamera bisa didekatkan. Ya, selain kemudian uang kepeng, coba kita uang kepengnya kita taruh di atas batu ini saja. Bersihkan, Mas, bersihkan. Yang kita airnya, yang kita kesak tadi, kita tarik saku. Bersihkan, tadi kita anu. Iya. Nah, di selain uang kepeng yang banyak kita temukan di area ini ya, kita juga menemukan semacam arca tapi terbuat dari terakota atau dari emas ini ya. Coba kita lihat dulu. Loh, cantik, Pak. Cantik. Saya kok enggak berani, Pak, anu mengambilnya. Enggak ada kutukan-kutukan yang menyeramkan apa, Pak? Mungkin enggak ya. Ini coba rahayu. Mohon izin aja. Jadi kita mohon izin kepada leluhur ya, bahwasanya rahayu. Oke, Pak, kita tidak ingin merusak atau melakukan apa-apa, cuma semata-mata untuk eksplorasi dokumentasi ya dan nanti edukasi. Nanti dikembalikan lagi. Dan di sini, mohon izin, kok enggak tertidur, Mas? Iya, kayak Mas, matanya kok kedip-kedip, Mas? Loh, enggak kedip-kedip, Pak. Iya, takut, Pak, saya, Pak. Matanya itu kedip-kedip itu loh. Kok tak kedip-kedip, Pak? Oh, silau kena matahari. Kena matahari ya. Kan sutres mungkin ada semacam ritual tertentu untuk mengambil. Ya, langsung saja mohon izin. Langsung mohon izin ya, leluhur. Jadi di sini di bawah batu raksasa ini kita tidak sengaja menemukan yang terpendam di dalam tanah sebagian ya. Nah, dan di sini ada semacam
terakota yang masih utuh, yaitu kepala arca kita, yang ini dari sosok wajahnya, dari segi hidungnya dan matanya, ini matanya itu lebar, bukan seperti orang Cina yang sipit, hidungnya juga bukan tidak pesek seperti orang Tiongkok, tapi ini seperti Jawa. Orang Jawa. Jawa. Ini orang Jawa. Ya. Tapi orang Jawa dulu sudah ada yang bertapa gitu atau semadi itu. Iya, cuman di sini telinganya yang aneh ini, Pak. Apa-apa? Telinganya sangat lebar ini. Oh, kayak orang luar, kayak oh, kayak pendeta itu, kayak sang Buddha ya. Iya. Kayak sang Buddha ini, telinganya ini apa namanya, lebar. Kemungkinan ini semacam arca dengan panteon agama Buddha dari segi telinganya ya. Telinganya ini telinga sang Buddha yang sangat lebar. Cuman di sini itu ada hiasan, hiasan semacam emas atau hiasan apa ya, hiasan mahkota ya, mahkota dari emas. Ini artinya bukan sang Buddha, tapi di sini ada rambutnya. Ratu atau raja? Nah, kemungkinan iya, kemungkinan ini ada seorang raja, raja pendeta ya, atau ya semacam mungkin identik dengan dari segi rambutnya belum ya, kayak Buddha ya. Nah ini kemungkinan potret atau potret dari raja-raja Majapahit. Oh begitu. Nah ini kan melihat apa dari tanah liat itu ya. Iya, ini dari segi pipi, dagu dan bibirnya ini orang Jawa, bukan orang Arab loh. Hidungnya juga nggak terlalu panjang kayak orang Arab. Anu gitu ya, kayak senyumnya cantik gitu ya. Iya, cantik, manis. Iya. Dan tenang. Tenang. Ada ketenangan jiwa di dalamnya. Auranya, auranya sangat senyum. Nah, ini. Meskipun bertapa itu kayak apa? Iya. Ya? Jadi telinga panjang ini menandakan sebuah kebijaksanaan ya. Jadi seorang yang berilmu pengetahuan sangat tinggi dan wajahnya sangat tenang dan teduh, artinya kedalaman ilmunya itu sangat dalam. Nah, ini. Nah, ini memang ciri-ciri khas pada masa kerajaan Majapahit, memang puncak ilmu pengetahuan dan religi, termasuk kemudian puncak dari adab ya, akhlak ya, para pendeta itu dari kasus sastran itu sangat-sangat rendah hati, sangat-sangat berbudi luhur lah. Jadi cerminan wajahnya akan terlihat, bukan sosok figur yang sombong, bukan sosok figur yang menyeramkan, tapi di sini memang sosok figur yang tercerahkan. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi kita kembalikan Pak ya. Ya kembalikan saja. Nah, kita kembalikan ke tempat semula. Ini kasihan kameramen ya, durasinya agak panjang. Iya, tapi karena memang tadi di sini dan di sini batu ini biasanya masih dikembalikan saja sesaji oleh masyarakat, dan ini dalam keadaan tidur ya. Nah, kita kembalikan saja. Uang-uang kepeng tadi aku tak taruh sini aja dan tidak kemana-mana ya. Jadi di lokasi ini diduga dekat dengan situs budaya Gunung Penanggungan, merupakan sebuah kawasan yang sangat luas. Diduga area ini juga mensuplai kebutuhan akan pangan dari berbagai macam pertapaan, persajian, asrama Dewa Gurun dan pemujaan di lereng Gunung Pawitra, terutama pada masa Kerajaan Majapahit. Artinya air, dengan adanya air yang terus mengalir, ini artinya teknologi irigasi pada masa Kerajaan Majapahit sangat maju. Padi bisa tumbuh subur di puncak musim kemarau. Jadi luar biasa sekali. Artinya Gunung Pawitra yang ada di tengah ini dikelilingi oleh berbagai macam sumber mata air yang ada di sekelilingnya dan menyuburkan tanah-tanah sekitarnya, menjadikan surplus padi yang sangat melimpah guna mencukupi kebutuhan akan para pertapa, para resi di puncak-puncak di asrama-asrama di Pawitra. Oke, ya. Kita ucapkan terima kasih ya, jangan lupa kepada seluruh netizen yang menonton dari channel Hamba TV, Majapahit Study Club, juga Kang Sutris. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, terima kasih ya. Oh ya, Pak.